Assalamualaikum semua. Selamat datang di video masakan, resep masakan Indonesia. Ya, di aplikasi ini terdapat banyak sekali resep masakan yang dapat kalian pilih. Di antaranya kalian bisa memilih dengan kategori. Di sini kalian bisa pencet ada minuman, sayuran, ikan. Dan saya akan mencoba ke sayur. Nah, di sini kalian bisa melihat resep tumis terasi, lengkap bahan-bahannya beserta link sumbernya. Oke. Di sini kalian bisa buat kelebihan di aplikasi kami. Kalian dapat mengakses banyak resep. Di sini ada sambal, jamur, mie, dan kelebihan lainnya adalah update setiap hari. Jadi kalian nggak perlu upload lagi. Jadi kami akan mengupdate-nya dari server. Dan kelebihan lainnya, aplikasi ini dapat diakses secara offline. Misal kalian sudah online masuk sekali, maka cookies-nya akan tersep. Jadi semua di sini akan tersep di HP kalian. Jadi kita nggak perlu lagi membutuhkan internet. Kalian bisa matikan internet. Ini kita saya matikan internet, WiFi saya matikan. Oke, saya keluarkan dan saya buka lagi ini. Oke, masih tersep. Bisa kalian akses secara offline juga. Jadi nggak buang-buang kuota ya. Nah, sini. Jadi kalian hanya buka sekali akses satu kali saja, nanti akan terdownload cookiesnya di sini, notifikasi, dan setelah selesai maka kalian bisa mengaksesnya secara offline. Untuk mengupdate, misalnya kalian ingin mendapatkan resep baru, kalian harus mengonlinekan lagi internet. Jadi kalian bisa update secara otomatis. Kalian buka dalam 1 jam dia akan update sendiri, atau kalian bisa pencet ini sinkron sekarang. Sebenarnya aplikasi ini bisa mengupdate setiap 1 jam ya. Jadi nanti kami akan update setiap harinya resep-resep seperti kue, minuman, sayur. Oh ya, dan satu lagi, kalau di sini ada tulisan angka misalnya 54, berarti ada 4 resep yang belum dibaca. Ah, ini 4 resep belum dibaca, dan ini sudah tinggal 1 resep belum dibaca. Kita ke jamur, ada 3 resep. Pokoknya kalian akan mendapatkannya aplikasi ini secara gratis ya. Kalau kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 kategori. Jadi 5 kali 11, jadi 55. Jadi kita ini hanya sementara ya resepnya, nanti kita akan update lagi. Jadi update nya di sini langsung kalian bisa lihat di sini, jadi langsung masuk, jadi nggak perlu download 2 kali. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.